Ketua RW 06 Sutisna Adi beserta panitia di wilayah Komplek Pasir Jati Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung menggelar karnaval yang diikuti warga masyarakat dari mulai usia anak-anak sampai dewasa dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Karnaval yang diikuti warga di RT-nya masing-masing ini cukup menarik dan menghibur para penonton yang melihatnya. Berbagai ragam menggunakan variasi kostum yang cukup unik, juga kostum yang menghebohkan, membuat gelak tawa yang menontonnya. Menurut Ketua RW 06 Sutisna Adi mengatakan, dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77, telah melaksanakan berbagai kegiatan olahraga, lomba kebersihan, juga lomba mancing. Ini di wilayah RW berapa, Pak? RW 6 Jati Endah. Coba jelaskan kegiatan apa hari ini? Sekarang kegiatan kita itu karnaval. Anak-anak diikuti oleh RT 1 sampai dengan RT 5, termasuk juga anak-anak dan bapak-bapak serta ibu-ibu. Warga. Kira-kira ada perlombaan apa saja? Perlombaan yang akan dilaksanakan sudah dilaksanakan yaitu pertama tenis meja, lomba mancing, lomba lingkungan hidup gemilang sudah dilaksanakan, terus lomba gaple dan rencananya gerak jalan dan permainan anak-anak. Sekarang tidak maksimal karena masih ada pandemi. Jadi untuk sekarang tahun sekarang agak dibatasi dulu, tidak gebiar olahraga. Harapan kedepannya apa, Pak? Harapan kedepannya mudah-mudahan dengan diadakannya seperti karnaval ini untuk mencintai budaya. Dan juga dalam diadakannya olahraga untuk melihat prestasi, memotivasi anak-anak terutama dan warga khususnya dalam hal olahraga. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Demikian Rianti Suharyono Sri TV mengabarkan.